أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus kita kepada bacaan khutbah nikah, insyaAllah. Khutbah nikah ini insyaAllah saya akan bacakan mengenai kurang lebih sekitar dalam 8 ke 9 minit, insyaAllah. Okey, selesai bacaan khutbah, kita terus kepada majlis akad nikah kita, insyaAllah. Yang mana majlis akad nikah kita. Aku nikahkan kau dengan anakku Nur Alia binti Lusmani dengan berkat rantai dengan mas kawinnya berkat rantai mas. Kesalingan kasih mesra semesra Nabi Allah Adam AS dengan Hawa, Nabi Allah Yusuf AS dengan Zulaikha, Nabi Allah Ayub AS dengan Rahmah, Nabi Allah Ibrahim AS dengan Sarah dan Hajar, Nabi Allah Sulaiman AS dengan Balqis, Nabi Allah Musa AS dengan Za'faran, dan sepimana kemesrakan juga
Yang kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isteri. Ya Allah wahai Tuhan kami, dunia dan kekalkanlah sifat mesra serasi mahabbah. Okey, alhamdulillah selesai sudah majlis kami pada hari ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan banyak kepada mereka berdua, iaitu pasangan teraikan iaitu saudara Abdul Qayyum bin Abdul Rahman dan pasangan Nur Alia binti Osman. Jadi kita sama-sama doalah mudah-mudahan rumah tangga menjadi kebahagiaan yang bersyukur. Pada hari ini akan terus kekal abadi bahagia selama-lamanya. Bersyukur syukur.